Anda supaya jadi apanya? Jalan Merdeka itu. Oh, belum sampai di meja saya. Itu nanti kan juga harus konsultasi dengan sekjen. Saya kira memang harus dilihat juga sejarah penamaan jalan itu dulu seperti apa, filosofi yang ada seperti apa, semangatnya kemana, memang harus dilihat. Enggak usah kita dusa-dusu. Tapi itu sudah dikomunikasi. Itu sebenarnya kewenang Bapak Pak Presiden? Apa? Kewenang Bapak Pak Presiden sih mengganti nama jalan. Kelihatannya saya. Tapi nanti masih kita konsultasikan lagi ke Seknek. Ya, semuanya konsultasi ke Seknek. Apa Pak yang belum Pak? Belum sampai ke meja Bapak. Doang berarti kendala. Ya, mejanya mestinya kan di situ ada ceritanya. Cerita saya baca mesti saya rapatkan sekali dua kali tiga kali dibawa ke Seknek dikonsultasikan baru nanti menjadi keputusan. Tapi bukan yang udah Pak, udah ada sejarahnya, maksudnya penamaan Soekarno kenapa untuk menghormati? Ya, tapi saya belum dapat. Ada historis mengenai jalan itu mesti ada. Mesti semuanya harus komplit kok. Pak Kentang Sudin yang pelayanannya kurang memuaskan seperti yang kemarin, Pak kira-kira akan melakukan sidak di mana? Banyak lagi? Sudin-sudin memang yang nggak benar. Banyak. Karena merasa jauh dari manajemen kontrol kita sehingga pekerjanya tidak serius dan karena merasa juga jauh dari apa itu dari pengawasan juga ya sudah tercium banyak. Daerah mana aja Pak, wilayah mana aja Pak, sudah kecium semuanya lima wilayah itu Pak UMKM semuanya Sudin Pertamanan Jakarta semuanya Pak, kalau yang SK jalan sepeda gimana Pak? Kita cek semuanya. SK jalan sepeda. Apa? Kemarin SK jalan sepeda kan kemarin sempat. Nanti lah 2014 kita tindak lanjuti secara konkret. Tapi SK-nya sudah ada. SK itu aja. SK yang penting bukan SK-nya. Jadi apanya Pak Eko di... Ya implementasi dari sebuah kebijakan. Ada SK, dibiarin menjadi SK untuk apa? Pak, masalah... Terus, lupa pamit sama... Bu. Ke Jakarta Barat nih Pak. Ke Jakarta Barat. Yang taman ya Pak. Iya kalau nggak. Iya. Iya. Kapten. Selamat datang di acara Festival Taman di Taman Katelia. Selamat datang Bapak Jokowi dan rombongan. Baiklah, kita akan tampilkan tarian kolosal pusat budaya Indonesia dari Aceh sampai dengan dari komunitas terkait dengan seni, hobi, dan juga lingkungan. Dan nanti di sebelah kanan akan ada juga sebuah sepeda. Di sini yang akan kita... Di sini teman-teman dan juga...
Ayo.
Bisa dikunjungi semua ya. Pak, kasih lihat Pak, sini Pak. Banyak taman, tetapi aktivasi kegiatan yang ada di taman itu dapat dikatakan tidak ada. Sehingga kayak di Taman Kartini ini sebagai contoh, tidak ada siang yang masuk, pagi yang masuk, sore yang masuk, enggak ada. Tidak, artinya hanya sebatas apa, taman dihijaukan, ada pohonnya dan enggak ada aktivasi. Itu yang harus di isi, harus dihidupkan, ada kegiatan. Sehingga ini gagasan apa ini, festival taman sangat bagus sekali. Artinya taman itu harus bermanfaat untuk ruang rekreasi, ruang interaksi antar masyarakat, ruang mungkin latihan seni budaya, ruang untuk olahraga. Aktivasinya harus, kegiatannya harus ada terus. Karena kalau enggak dimanfaatkan ya. Sangat sayang sekali. Oleh sebab itu, nanti dimulai mungkin Desember atau mulai Januari lah kita akan adakan festival-festival di setiap taman yang ada di Jakarta, terutama yang taman-taman gede. Nanti dimulai mungkin Pluit kalau selesai, nanti Desember yang sebelah selatan mulai Riario, sehingga Desember kalau sudah selesai sebelah, meskipun sebelah selatan sudah dimulai. Artinya apa? Di situ ada kegiatan, kegiatan olahraganya, seni budayanya, ada festivalnya. Nggak sebagai tempat pacaran doang, Pak? Ya, untuk latihan. Nggak untuk pacaran doang. Nah, nanti semuanya dipakai untuk pacaran. Bisa dipakai untuk latihan orkestra, ya, bisa dipakai untuk latihan apalah. Tari. Coret-coret kayak yang di belakang, Pak. Apanya? Emboknya dicoret-coret. Nah, itu salah satu yang harus juga disampaikan bahwa ini milik kita bersama. Corak-corak kan nggak ada di taman aja, di jembatan, di pagar, di... Mau naruh bangku taman di taman-taman kota, Pak? Hmm? Mau naruh bangku taman di taman-taman kota? Soalnya kan banyak yang hilang juga, kan? Enggak, ini untuk bangku taman akan kita rubah. Jadi tidak double, tetapi single. Karena kalau double, banyak dipakai untuk tidur sama dipakai untuk pacaran. Sekarang kursinya, bangkunya bangku single-single. Kecil-kecil dan ada jaraknya gitu. Kalau di bangku gimana, Pak? Di bangku. Kalau di bangku gimana? Karena saya malam-malam itu, kalau ngecek itu banyak yang dipakai untuk tidur, banyak yang dipakai untuk pacaran. Sekarang diubah, ganti. Kalau yang hilang-hilang itu gimana, Pak? Udah diganti lah, hilang karena bangkunya bagus, jadi banyak yang seneng bawa pulang. Bapak, untuk mengenai taman hijau, taman kan ada, kalau dari Petang Hijau itu ada 15, di Jakarta cuma ada 15 kota apa yang layak untuk dikunjungi. Mengenai sendiri mengenai Pemprov atau mungkin nanti? Ya, mesti semua diupdate, diperbaiki semuanya yang di taman, yang di Misang,
Kebun pisang. Kebun pisang itu di KTA ini yang perlu dikurang-kurang misalnya tadi kayak bangkunya misalnya mungkin lampunya, tapi lampunya yang lampu-lampu bukan lampu listrik kalau bisa lampu dari surya, panas surya. Kemudian apa yang kurang apa lagi ya ditambah sehingga ada masyarakat masuk itu ada apa manfaat yang bisa mereka rasakan. Kegiatan festival ini enggak gini loh, kita ini kan hanya memulai, nanti setelah masyarakat itu pasti akan langsung sendiri, lihat aja yang di Suropati itu kan sudah rutin latihan orkestra, ada yang latihan teater, ada yang latihan yoga. Jadi macam-macam. Dia pakai komunitas itu yang iya, yang ini untuk, tadi yang dikumpulkan oleh Pak Nirwana juga kan apa? Kan komunitas-komunitas memang komunitas jangan ketergantungan pada pemerintah. Jangan ketergantungan pada pemerintah. Kita ini hanya memulai, membuka pintu kemudian diteruskan ke komunitas lebih langgeng, lebih lestari. Pak, soal yang kasubdin itu Pak. Apa kasubdin apa? Saya mau dicopot, Pak. Hah? Mau dicopot. Apa? MTM. Siapa yang mau nyopot? Siapa yang bilang mau nyopot? Enggak. Mau ganti. Hujan tematis. Kasus yang pemerkosaan siswa SMP empat di. Aduh, saya belum ngerti gitu. Nanti saya tanya dulu ngerti baru saya komentar. Ya. Baik, cukup ya. Saya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Sama-sama. Semoga sukses. Tadi Pak, kok nggak bawa mainan sama buah? Apa? Yang tadi mainan sama tempat dari buah di Jakarta. Mainan sama buah. Ada yang ada games. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Terima kasih, Bapak.